Selamat datang di channel Teknik Serabutan. Kali ini saya akan coba ya untuk bagikan tips ya. Seandainya kalian punya audio kompo ataupun HiFi ya, yang belum support untuk fitur Bluetooth, lalu tidak ada jalur untuk input audio, tenang, saya ada solusinya, yaitu kalian bisa menggunakan yang namanya USB Bluetooth seperti ini. Jadi untuk pemakaian versi yang USB Bluetooth seperti ini sangat praktis dan sangat simpel sekali. Di samping itu juga mudah, lalu untuk suaranya juga sangat bagus ya. Lalu untuk cara pemakaian juga sangat gampang ya, karena ini bertipe USB, jadi tinggal colok saja. Sebagai contoh ya, untuk kompo ini tidak ada untuk jalur input audio ya. Jadi hanya ada fitur USB belakang ya, tidak ada jalur untuk input audio. Ini akan saya coba untuk sambungkan ya USB Bluetooth ke kompo. Untuk cara penyambungan ya sangat gampang. Nanti tinggal colok saja ya di UDIS-nya ya, atau USB flash disk ya. Jadi untuk caranya seperti flash disk ya, tinggal colok saja. Lalu jangan lupa dipilih di mode USB ya. Nah, ini sudah tersambung. Bluetooth-nya yaitu BT118. Nah, ini sudah tersambung ya. Fitur USB, seandainya ingin dikoneksikan via Bluetooth bisa ya. Selanjutnya untuk tes treble ya, yang untuk suara bassnya juga clear ya. Saya coba ya untuk lagu lainnya. Jadi untuk suara bass dan treble-nya clear ya. Oke, itu tadi ya untuk cara penyambungan ya USB Bluetooth berjenis seperti flash disk. Untuk audio yang hanya ada fitur untuk USB inputnya. Untuk suaranya juga mantap ya, terutama untuk bass dan treble. Nah, inilah untuk caranya. Semoga bermanfaat.